Aduh, inilah akibatnya ya. Kalau berani-beranian ini memegang yang namanya jenis sergeant tank ataupun juga apa ya, jenis-jenis botana ya. Karena memang sirip belakangnya itu tajamnya seperti silet ya. Sergeant, sergeant itu artinya kan bedah ya. Seperti pisau bedah. Inilah yang terjadi dengan jempol saya ini ketika berani memegang sergeant tank ini. Wah, langsung berdarah seperti ini. Ya, hari ini kembali saya akan buat vlog tentang penjualan ikan hias laut rawatan dari lapak saya ya, Marine Aquatic Gallery. Oke, kira-kira ikan apa nih yang bakal saya vlogin, ikan yang dipesan oleh Marine Aquaris yang ada di Medan. Oke, kita lihat langsung ya seperti apa liputannya. Ini dia ikan yang bakal saya packing dan kirim ya hari ini. Jadi ada seorang marine aquarist yang akuariumnya menurut saya sih cukup besar, dan konsepnya itu hanya FO ya, fish only tank, jadi hanya diisi oleh ikan hias laut beraneka ragam warna ya. Jadi sudah beberapa kali ini beliau memesan ataupun juga mengorder biota-biota ikan ya, ikan laut rawatan dari lapak saya, karena memang ikan-ikan ini dari lapak saya ini sudah terjamin ya kualitasnya. Ini termasuk ikan yang cukup sulit, banyak yang banyak yang gagal juga para marine aquarist itu ketika berusaha untuk memelihara ikan ini. Ya, ikan ini adalah ikan botana biru ataupun juga powder blue tank ya. Tapi ini powder blue tanknya istimewa karena ini adalah powder blue tank yang hybrid ataupun juga yang peranakan nih antara bobi ya, botana biru dengan botana kacamata ya. Jadi hasilnya seperti ini nih. Jadi rata-rata bobi yang saya jual nih di lapak saya ini botana biru hybrid ya. Jadi yang istimewa seperti ini, tubuhnya biru dongker, kemudian sirip ekornya berwarna kuning. Ya, jadi ini lebih cantik dari powder blue tank yang reguler ya. Ya, coba kita lihat ini seperti apa feeding responnya ya, selera makannya ketika saya kasih pellet ya. Ini dia si botana biru hybrid. Ini yang size M ya. Size M tuh kenceng banget makannya, dia ngambil pelet baik yang jatuh maupun langsung ke permukaan deh, seperti itu ya. Badannya udah tebel, selera makannya bagus. Kemudian ini juga agresivitasnya sih sudah mulai berkurang ya, karena dia sudah bisa jadi tank mate dengan beberapa ekor ikan ketika dipelihara di kom tank seperti ini. Oke, dari sini saya juga bakal ambil satu ekor nih si botana biru hybrid nih, kenceng banget makannya. Kalau ini sih mungkin size-nya sedikit lebih kecil, tapi udah size M juga ini. Makannya juga sama, makanya juga kenceng tuh sampai ngambil ke atas. Jadi ini beliau memesan 5 ekor ya. Jadi 5 ekor bobi hybrid ini bakal dijadikan dipelihara dalam satu tank ya. Jadi ini bikin kom tank gitu. Dipelihara secara koloni. Jadi mudah-mudahan karena dipelihara secara koloni ya, agresivitasnya itu bisa dikurangin ya untuk botana biru ini. Ini juga saya ambil nih dari yang paling atas. Ini juga size-nya size M ya. Ini kenceng banget tuh makannya ya. Wah, badannya tebal, selera makannya tinggi ya. Mentalnya juga bagus. Cantik lagi nih, nggak ada sirip-sirip yang gropos-gropos, tidak ada white spot. Semuanya ikan-ikan sehat berkualitas ya dari lapak saya, dari Marine Aquatic Gallery ini. Oke, luar biasa sekali nih. Kita ambil nih yang ini juga. Ini yang paling tebel nih badannya dari semuanya. Ini juga botana biru hybrid ya. Size-nya rata-rata sama. Kalau di tempat saya ini nggak ada yang size-nya size besar ya, jadi rata-rata tuh size kecil, size S, S+, size M,
Jadi untuk akuarium-akuarium kecil ya, yang sekitar 60 cm, kita juga sudah bisa memelihara Botana Biru Hybrid ya. Jadi bisa Anda dapatkan ya di Marine Aquatic Gallery. Karena memang sudah terbiasa makan pelet ya. Jadi makannya bukan cacing, makannya bukan sawi, makannya pelet. Jadi praktis dan menyehatkan yang pasti. Ya, di sini juga ada Botana Biru Hybrid ya. Ini saya gabungin dengan si Raccoon Butterfly Fish nih, si Kepe Gajah ya. Kepe Gajah juga cantik nih. Size M. Selera makannya tinggi banget nih. Kenceng banget tuh sambil ngambil pelet di bagian atas akuarium. Ini ada cahaya ya. Itu cantik banget nih. Si Kepe Gajah. Saya beberapa kali nih memelihara Kepe Gajah. Sulit diadaptasi untuk makan pelet, tapi ini istimewa ya. Ini Kepe Gajah yang istimewa. Sama istimewa seperti si Bobi ini. Ya, ini juga Botana Biru Hybrid. Ya, ini makan bareng dia, mukbang bersama dengan angel-angel. Itu ada angel hitam yang juga rakus. Ini ada angel doreng yang rakus ya. Ini kecil banget ya angel dorengnya. Ini S ya. Sekitar berapa nih? Sekitar 8 sampai 10 cm itu. Ini angel bekanya juga kenceng makannya tuh, lihat tuh sampai ke atas-atas dia. Wow, luar biasa ya. Oke, kita tangkap nih 5 ekor ya. Ikan Botana Biru Hybridnya. Ya, oke, kita persiapkan plastik packingannya dulu ya. Saya selalu menggunakan plastik baru, double 2 ya. Airnya juga baru. Ya, jadi ini untuk apa ya? Untuk memastikan tidak keracunan amonia aja. Jadi airnya baru, plastiknya baru. Oke, kita langsung tangkap nih satu ekor Bobi Hybrid ya. Saya juga nggak tahu dia sembunyi di mana nih. Nah, ini ya, ini resiko kalau display tanknya seperti ini ya. Memang kita memberikan apa ya, kita memberikan sebuah ekosistem ataupun juga tempat yang nyaman bagi ikan sehingga dia merasa feel at home gitu. Cuman kita nangkapnya juga jadi payah nih karena banyak sekali live rock, tempat-tempat sembunyi, jadi ngobong-ngobong nih jadi terakhir. Ini kita tangkap ya. Ya, tertangkap nih satu ekor Botana Biru Hybrid. Cantik banget nih. Dia kalau lagi marah tuh, kalau lagi stres gitu ya, warnanya jadi biru dongker tuh. Jadi keluar tuh indukannya, si botana kacamatanya ya, yang induknya warna hitam. Oke, kita langsung packing. Ya, ini sekarang yang nangkap nih adik saya ya. Saya selagi cedera. Ini jangan dipegang nih apanya nih, ekornya nih. Tajam banget nih si serjenteng nih. Si Botana Biru. Ini udah 4 ekor, jadi kita mau tangkap 1 ekor lagi. Ya, ini 1 ekor lagi yang size M ya. Kalau ini dia pinter nih bersembunyi di balik live rock tuh. Nah, itu dia udah nampak tuh. Ya, sekarang kita langsung coba tangkap ya si Botana Biru. Oke, dapat tuh. Dapat. Ya, dia pindah ke sini sekarang. Bener, kursi biru itu saya. Ya, jadi sudah tersudut nih. Pelan-pelan. Ya, pelan tapi pasti. Kita tangkap nih. Si, oke, dapat. Perlawanan ya. Perlawanan yang luar biasa dari si Botana Biru Hybrid nih. Langsung kita packing nih. Ya, si Powder Blue Tank Hybrid. Ya, size M. Dia berusaha untuk keluar nih dari jaringnya, tapi tidak bisa ya. Kita langsung packing nih sekarang. Nah, ini packingnya sudah ada, kita langsung masukin. Dipegang aja ekornya Om Do. Jangan dipegang ya ekornya ya. It's very dangerous. Don't try this at home. Oke,
Ya oke okay bang, ini sudah di packing ya, 5 buah tanah biru hybrid size M. Nih, tuh cantik banget tuh buah tanah birunya. Dalam plastik aja pun cantik ya. Ini packingannya juga mantap nih ya. Oke, full oksigen 2, 3, 4, 5. Oke, udah 5 ekor nih bang. Diambil atau diantar? Nih bang, udah sampai sama Bang Radit nih, langsung dibawa pulang. Oke, makasih Bang Radit. Yuk.